Kalong Vape Store sudah hadir di Ambarawa ya. Kalong Vape Store Ambarawa, lokasi di tembusan antara Jalan Lingkar dan Jalan Utama Ambarawa, terletak di Bukisan. Lokasinya ini tempatnya cukup nyaman. Kalong Vape Store ini nomor teleponnya tertera di sini, 0857 5755 0000. IG-nya kalong.vapestore.ambarawa dan Facebook-nya k-long.vapestore.ambarawa. Nih, ini stoknya, stok liquid bermacam-macam. Nah, ini ketemu sama favoritanya. Mas siapa ini? Mas Kelvin, Pak. Mas Kelvin. Ya. Mas Kelvin. Itu liquidnya jenisnya apa aja nih, Mas Kelvin? Ini ada yang creamy, ada yang putih sih, Pak. Creamy itu seperti apa contohnya creamy? Creamy itu contohnya seperti ini. Blueberry, cream brew. Ini manis, Pak. Cenderung ke manis. Manis. Jadi sama kayak keju ini cenderung ke gurih. Berarti creamy itu ada yang manis, ada yang gurih. Gurih. Ya. Terus apa lagi creamy itu? Tapi jadinya itu lebih ke gurih, Pak. Creamy. Iya, sama manis. Itu satu. Iya. Terus yang kedua, jenisnya apa lagi itu? Kalau liquid selain creamy. Selain creamy, Pak. Fruity, Pak. Fruity. Fruity itu cenderung rasanya ke buah atau apa? Ke buah, Pak. Lebih ke buah. Contoh, contoh. Mana yang fruity, mana asin? Nanti dia, Pak. Ya, urut. Yang fruity mana sih? Oh, atas tuh fruity ini semua. Fruity semua. Sama yang ini fruity. Nah, berbeda fruity. Dan contohnya kayak gini sih, Pak. Tapi cenderung ke mangga. Mangga itu identik ke dingin, Pak. Gitu. Berarti ada ya, dinginnya ya. Iya, benar, Pak. Terus? Sama kayak grape current. Ini anggur, Pak. Dingin juga. Oh, gitu. Ya. Berarti yang pertama mau creamy, kedua fruity, terus ada salt nick, ada pipis. Nah, salt nick apa? Salt nick itu apa? Nah, ini salt nick buat kecil ya? Memang kecil. Iya, Pak. Kecil semua, Pak. Dan nikotinnya itu lebih tinggi salt nick. Oh, nikotinnya lebih tinggi. Lah, maksudnya kalau lebih tinggi itu berarti lebih keras. Lebih keras, iya. Oh, masih pada kayak rokok berarti. Bener, Pak. Oh, rasanya juga macam-macam. Macam-macam. Tapi identik kalau salt nick itu lebih kedingin sih, Pak. Oh, salt nick lebih kedingin. Ya, tapi ada juga yang creamy tapi jarang, Pak. Ini juga. Ini apa ki? Kopi jiwa, Pak. Kayak kopi kopi. Sing paling laris apa nek salt nick? Fung sama Ipots, Pak. Oh, itu. Ini salt nick apa sih amune ki ya? Ya, ini salt nick semua. Oh. Sama ini salt nick, depan ini juga salt nick, Pak. Oh, ini depan juga salt nick semua. Yeah. 1, 2, 3 itu salting yang creamy gitu? Iya bener. Ini dingin, Pak. Ini salting tapi dingin? Iya. Ini juga ada. Terus yang izinnya apa? Oh, yang freebase. Freebase, freebase ini maksudnya apa? Itu buat yang mod sih, Pak. Mod ini yang apa? Besar mod gitu? Lebih yang ini, Pak. Oh, mod itu yang gede gitu? Yang DA itu. Oh, ngono. Cairannya beda cairannya? Beda, Pak. Oh, isinya gede gitu buat dia. Dan itu nikotinnya itu enggak lebih dari 10 sih, Pak. Oh, nek free base kuwi. Paling 3, 6, 9, Pak. Oh, cilik-cilik ya. Banyak kan itu, Pak. Berarti macamnya ada 4 ya. Iya, Pak. Terus sekarang ini, iki apa iki? Oke, Mas. Device, Pak. Device. Iya. Device jenisnya apa ya device ini? Ada Ursa ya. Baby Pro, ada limited edition 2023 Ursa Baby. Yang mana itu? Yang ini. Ini masuknya apa gue? Pot. Pot ya. Pot ki ya. Berarti apa? Kecil mas? Kecil, Pak. Oh. Lebih simpel lah, Pak. Pot kecil berarti ya? Iya, Pak. Terus selain pot? Ada mod juga, Pak. Nek mod ki lebih gede. Iya. Buat pakai RDA sih, Pak, kebanyakan. Iki apa ki? Sentarus, Pak. Sing terbaru ini, Pak. Oh, sing rame iki? Iya, bener. Nek sing pot sing paling rame? Ini, Pak.
sana anu yang paling rame ya. Ya paling rame di sini nih, Pak. Ini sini gitu kan. Selain device, pot, mod, liquid, berarti ini apa ini, Mas? Ini ada coil. Terus sama kapas. Coil, kapas, sama toolkit. Iya, benar. Aksesoris lain? Penyediaan? Ada ini. Line up. Ya, nah, terus ini? Ini ada cartridge. Oh, cartridge ya. Iya, sama coil. Cartridge itu apa cartridge? Cartridge itu buat kelengkapan pot, Pak. Sync pot. Iya, benar. Kayak sync mod? Ya, mod itu akhirnya yang ini ya, RDA. Benar. Oh, nek mod spare part ini RDA ini. RDA. Oh. RTA, ada Pak. RTA itu apa bedanya? RTA itu lebih nanti ke kaca. Oh. Buat menyimpan liquid, Pak. Lebih simpel sih, Pak. Hmm. Tapi ada yang satu coil, ada yang dua coil. Terus baterai juga ada ya? Ada, Pak, baterai. Baterai charge, charger juga ada. Kalau buka dari jam? Jam 1 pagi sampai jam 10 malam lebih, Pak. Lebih ya, bahkan. Oh, gitu. Oke, kalau ini cabang Kalong ke-3. Ketiga. Yang pertama di? Di Pekalongan, kedua di Banyumane, ketiga di Ambarawa. Ambarawa. Oke, makasih Mas Kevin. Ya, dilanjut. Itu ada pelanggan, silahkan berkunjung ke Kalong Vape Store. Di sana itu angkringan Mbah Darmo, Jalan Lingkar. Di sana, arah sana ke Rumah Sakit Ambarawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.